Siapa yang tak kenal dengan artis tampan Rizky Billar? Karirnya di dunia hiburan sudah terlihat sejak tahun 2014 yang lalu. Lelaki tampan tersebut mengawali karirnya dengan menjadi seorang model. Berkat perpaduan Arab Indonesia, karirnya sebagai model mengantarkan dirinya sampai menjadi pemain sinetron dan bintang iklan. Pada tahun 2015 yang lalu, Rizky Billar sudah berhasil membintangi beberapa judul sinetron dan FTV. Wajahnya sering muncul dan dengan mudah dikenali oleh penonton. Ia berperan dalam sinetron yang berjudul Raja Wali dan Aku Anak Indonesia. Tidak puas dengan sinetron dan FTV, lelaki yang sudah berumur 25 tahun tersebut juga berhasil terjun ke dunia perfilman. Film pertama untuk debutnya adalah Miss Call pada tahun 2015. Menekuni karir di dunia hiburan dirasa sesuai dengan cita-cita lelaki kelahiran Medan tersebut. Kini kesuksesannya sebagai aktor masih terlihat dan wajahnya juga sering muncul di televisi. Dan dalam video singkat ini kita akan mengupas tuntas dan jelas mengenai profil atau biodata lengkap dari Rizky Billar yang dikabarkan tengah dekat dengan Lesti Kejora. Bagaimana profilnya? Ikuti video ini sampai habis. Nama lengkap Muhammad Rizky Billar. Nama panggilan Rizky. Nama panggung Rizky Billar. Tempat tanggal lahir Medan 12 Juli 1995. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Profesi aktris dan model. Akun Instagram @RizkyBillar. Akun Twitter @RizkyBillar. Cita-cita dari Rizky Billar yaitu aktris atau aktor dan juga ingin jadi pemain bola. Hobi bola kaki. Tipe wanita idaman, good looking, manja dan bisa membuat dirinya nyaman. Mantan pacar yaitu Isel Fresilla dan Dinda Hau. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.